Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, ketemu mana karaku Adi anak desa. Selalu ingat dua hal dari saya. Oke cuy, aja lali ingat dua hal dari anak desa ya. Kemarin dari tanah Mas Adi apa toh? Ingat dua hal. Yang pertama ke hidup itu indah jika kita tahu cara menghargainya. Menghargai apa uang recehan ditabung setahun dipanen pada nantur coblek mas. Satu tahun diambil lama-lama tidak terasa bahagianya di mana bahagianya kita sudah ngumpulin uang recehan banyak jadi berjuta-juta. Yang kedua, cinta sejati mendengar apa yang dikatakan mengerti. Insya Allah di dalam hidup kamu akan merasakan yang paling bahagia di dunia ini. Jadi sesuatu hubungan kita harus saling mengerti, memahami kekurangan dan kelebihan. Nah itu loh, selalu ingatlah dua hal dari Adi anak desa. Oke, jadi di vlogku kali ini ceritanya aku udah sampai di mana ini ya guys ya? Udah sampai neng kalo sih. Enek bandara-bandara kita, enek pesawat-pesawat ini. Juanda cuy ini. Di sekitar kawasan Juanda. Kita istirahat di sekitar sini ya guys ya. Kita istirahat di sekitar sini. Kita mampir lesehan. Kita mampir ke kereta nang. Nah, kita mampir di lesehan warung pojok Bu Eti. Ya ini loh. Enak lungguan nih, kini lesehan nih gak dewe ya. rasanya enak cuy, dari berbagai rawon dan sebagainya. Warung pojok, monggo yang mau mampir ke sini. pun pinten tahun lo pun jenengan, Sadian? 12 tahun, masya Allah, 12 tahun Jason. Ini pemilik ibu, ternyata Bu Eti juga pengen setiane Mas Bajindel ini. Nindu, Bajindel ya satu sing ngono iki. Lah jan ati cara nang sing kenal iki. Bajindel, Bajindel ta. Alhamdulillah anak ganang Reza ora rewel iki. Alhamdulillah aman. Reza. Habis mam kenang. Los. Lihat apa kenang? Aduh, rupanya kau ini kayak mandi nih gini Bang Roni ya. Panas-panas, awas-panas. Apa nang tayo? Halo Om, Tante disapa? Boten parang lek lunggu ning kono maya. Kotor-kotor. Yang dikenang arepan. Boten parang ning kono no. Ayo ning kono. Awar Mas Brian kalau Mas Brian. Awar Mas Brian kono ayo. Ayo Awar Mas Brian kalau ning kono. Ayo. Ayo jalan rono. Mboten pareng ngono kotor nang. Muaya lek ngono kotor. Kon ambek Mas Brian kono. Kena duduk. Kono to nang duduk ning kono lho, duduk ning kono muaya lek ning kene kotor lho. Kono duduk ning kono. Mas Brian lo duduk. Mas Brian duduk kalau anteng Mas Brian.
ayo ning kene ning kene rene rene. Mak mboten pareng rono ayo ning kene lho. Ning kene Ibu Mam, kalau Ibu Mam. Ibu Mam. Lho piye ku nyampe isme ngono barang iki? Awas nek kopi. Ya ngopi ya. Ibu Mam lho. Api men anu nek kamerane? Jarak jauh. Anu Mbak, opo kuwi HP ini sing mahal Mbak? Kae sih Mam. Ora ra Mbak. Ora Mbak iki lak woe apa? Sekajane Mbak. Rasa ngebut. Ya nek dulu to aku menang ae. Tenang iki. Gantian guys, Ma'ami guys. Ayo Ma'ami gantian. Sakit mboten? Kaki mboten sakit to? Mboten. Wis adem banget alhamdulillah. Alhamdulillah wis adem. Oke, bosku disambung nanti ya kalau siap. Udah sampai ke tempatnya Bang Roni ya. Ini kepala Reza ini lambe bujo si uang atau berjele-berjele. Oke. Oke guys, ini kita mau lanjutkan perjalanan. Kita sudah sarapan, sudah istirahat, Reza sudah makan. Kita ya Reza pengen istirahat sih. Nah ini oke. Disambung nanti ya sih kalau udah sampai di rumah Bang Roni ya, kita mau lanjutkan perjalanan. Alhamdulillah Rizane merambrek geng. Oke, saya Diana Desa, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke guys, alhamdulillah udah sampai di rumah Bang Roni yang ada di SB guys. Nggak buten parang kenan, buten parang kotor. Ini nunggu. Sik dulu apa nyebut. Iki mau ceritane anu guys, teko kene iki langsung kon ngepel guys. Wah, ayo cendek de sikit jan kacat tekan. Kok kon ngepel. Bang Roni ini rumahnya digrebek. Bang Roni. Pengen iki sampean kei tugas aku ngepel ini teko kene ya Allah, tamu langsung kon ngepel kira ya jan. Bang Roni. Sungguh teganya diri Bang. Kita jadi gitu dulu. Pelabuhan ini alhamdulillah ya sudah sampai di rumah Bang Roni. Tidak ada langsung telepon dari sana rel. Tinggal menunggu Bang Roni pulang. Oke. Okay. Bye bye.